Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing nih ya. Ini adalah Knifezer. Kalian bisa beli di Jakarta Notebook atau Jack Mall. Knifezer, aduh nggak bisa fokus. Ah, Knifezer CJ0091. Ini dari bisa fokus nggak? Ini udah lama banget ini dibeli gara-gara kita beli dulu sebelum COVID ya. Terus tiba-tiba COVID terus kita nggak bisa kemana-mana. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Knifezer pokoknya tulisannya kayak gini, Knifezer. Nah ini adalah alat untuk makan ya, untuk camping, alat makan untuk camping, jadi ringkas banget. Ini khusus edisi yang kecil, jadi dimasukin ke tas kecil maupun ke tas selempang itu bisa banget, jadi nggak butuh banyak ruang, atau kamu masukin ke nesting juga bisa. Nah ini bentuknya, panjangnya sekilan sekitar 20 cm, panjangnya sekitar 20 cm, dan kita lihat apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada ini nih, sumpit ya teman-teman. Ini sumpit sumpit silver aluminium. Silver ini biasa digunakan di kedokteran karena biasanya antibakteri. Maksudnya antibakteri itu bakteri itu jarang masuk ke situ. Iya bukan jarang sih, tapi bakteri itu nempelnya tuh susah kalau di situ, dan kita bersihnya juga gampang. Makanya kedokteran terlarang itu biasanya pakai silver. Terus ini adalah steel, stainless steel ini teman-teman. Ini adalah garpu dan sendoknya. Garpunya tuh unik ya, sama bentuk sendoknya gitu. Bentuk sendoknya itu, aduh nggak bisa fokusnya gimana sih? Nah, bentuk sendoknya itu unik nih. Itu kayak sendok bebek tapi juga kayak sendok makan. Nah jadi buat kayak nyendokin kayak soto, nyendokin kayak kuah mie, enak banget, apalagi kita pas ada di gunung. Ini sudah pasti mantap. Coba bayangin kita bisa makan pakai ini mie-nya. Terus ini kita seruput kuah mie-nya. Sudah pasti enak banget, apalagi pas di gunung makan mie anget-anget, hujan-hujanan. Jangan hujannya gerimis-gerimis. Tuh rasanya udah yang pasti keren banget lah. Rasanya tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Ini harganya itu sekitar 12.000 sampai 15.000. Pokoknya range-nya itu range 10.000. Mungkin sekarang karena BBM naik udah jadi 15.000 ya teman-teman. Ini buat kalian hadiah teman-teman kalian juga bisa, buat kalian pakai sendiri juga bisa. Ringkes banget ya ini ya. Nih liatin. Cuma segini doang, bayangin. Bisa dimasukin nesting kalau kalian punya nesting. Nesting itu kan ada kompornya tuh, tinggal dimasukin aja ke nestingnya kotaan itu. Udah plup. Udah selesai. Enggak butuh banyak ruang. Jadi kalau misalnya kalian cuman bawa carrier 60 liter itu, ini sama sekali nggak ada apa-apanya ini daripada sempak kalian, daripada celana kalian, dan ini sangat 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 ringkas sekali gitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan pencerahan bahwa ini tuh murah banget dan worth it banget buat dibeli, terutama buat kalian yang suka camping maupun buat kalian yang nggak suka camping atau anak-anak kos. Kalian bisa beli ini daripada kalian gak punya alat-alat buat makan gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.